Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mengikuti teman-teman yang lagi kerja memasang pipa paralon untuk disalurkan ke rumah-rumah warga, yaitu program PAMSIMAS dari pemerintah. Kami sebagai warga masyarakat mengucapkan terima kasih atas program PAMSIMAS ini, dan di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, ini berjalan lancar. Di zaman saat ini, zaman sekarang, kehidupan semakin maju dan tidak lagi seperti zaman waktu kecil saya dulu. Kalau mandi harus ke sungai yang jaraknya 300 meter. Dan di sini di pegunungan jalannya tidak datar kalau ke sungai itu. Berangkatnya itu menurun, pas pulangnya itu menanjak gitu. Jadi ya kadang nyampe rumah itu ya sudah berkeringat lagi kalau zaman dulu, tapi ya tidak apa-apa. Kan namanya sudah mandi meskipun nyampe rumah berkeringat lagi. Ya cukup sekian dari saya, semua kata-kata salah dan kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.